Selamat datang kembali dengan Nadir. Di video kali ini kita akan membahas Billy Syahputra dan Amanda Manopo yang mengenakan gaun pengantin. Terkait hal itu, akhirnya Billy Syahputra buka suara. Bagaimana keseruan videonya? Mari sama-sama kita simak. Billy Syahputra dan Amanda Manopo terlihat mendatangi butik Anne Avanti. Hal itu terlihat dalam postingan Instagram milik Anne Avanti. Ada sebuah video yang terpampang dalam unggahan Instagram milik Billy Syahputra. Banyak yang langsung berasumsi mengenai unggahan video Anne Avanti itu. Bahagianya siang hari ini membuat sebuah foto kenangan indah @billsky16 dan Amanda Manopo di butik Anne Avanti yang sekarang menjadi sebuah ruang hati bagi sepasang kekasih yang mengikat janji sehidup semati, tulis Anne Avanti. Melihat banyak orang yang mempertanyakan hal itu, Billy Syahputra akhirnya buka suara mengenai hal itu. Ya, tadi gue bilang, memang bunda nelfon ngabarin kita berdua untuk bikin tema soal kita. Itu bunda Anne Avanti ngasih kepercayaan ke kita. Itu kayak bikin tema. Tema cinta kalau nggak salah ya dalam gaunnya. Kebetulan, alhamdulillah ketemu waktunya, terus Billy itu dipercaya sama bunda. Ditelepon secara langsung, ucap Billy Syahputra saat ditemui di kawasan Jakarta. Pas telepon gua, dia suka sama gua, sama Amanda. Katanya pasangan yang sangat cocok. Pokoknya support lah. Kebetulan bunda Avanti suka sama gua, katanya pasangan yang cocok. Pokoknya support lah, sambung Amanda. Dia ngajakin kita ke foto bareng. Jadi juga kesempatan yang sangat luar biasa. Biasa mbak, apa bunda juga jarang atau aku juga kurang tahu, tapi saya tahu. Bunda ngajakin foto shoot bareng, dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa, tegas Amanda. Pengen juga, dan waktunya pas juga. Jadi itu belajar, dan alhamdulillah jalannya sangat-sangat lancar dan juga sangat-sangat senang sekali sampai tepuk tangan. Bunda kayak percaya sama Billy dan Amanda untuk memakai gaunnya yang bertemakan tentang cinta gitu, jadi model gitu. Alhamdulillah berjalan lancar, ini lagi proses gitu dari pagi sampai sekarang, ambil detail-detail yang benar-benar bagus banget, sambung Billy Syahputra lagi. Sesaat setelah unggahan video Billy Syahputra dan Amanda Manopo datang ke butik Anne Avanti itu menjadi heboh. Banyak yang mengira keduanya akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Billy Syahputra sendiri mengatakan hubungannya dengan Amanda Manopo memang serius, tidak ada settingan atau hanya gimmick untuk mendompleng popularitas. Pokoknya intinya mungkin untuk gue belajar kali ya, mudah-mudahan ya impian gue lah. Pokoknya doain saja teman-teman, ini satu belajar gue juga, mudah-mudahan kedepannya gue bisa melakukan hal yang diimpikan setiap pasangan, tutup Billy Syahputra. Dan itulah pembahasan kita terkait Billy Syahputra dan Amanda Manopo yang mengenakan gaun pengantin. Ternyata cuma untuk photoshoot doang. Kita doakan saja semoga kedepannya Billy Syahputra dan Amanda Manopo dapat benar-benar menjadi sepasang kekasih. Dan saya Nadir di sini, sampai jumpa kembali.